till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan channel saya Arsil Putra, Bibit Durian Unggul. Nah, kali ini saya akan review pasca penanaman 11 bulan. Nah, ini dengan pupuk organik. Ini baru ketiga kalinya saya mupuk. Itu pupuk organik. Kompos organik. Ini Pak Kris muter. Nah, ini boleh dilihat sendiri. Semua murni organik. Nah, kalau nggak percaya silahkan tanya Bapak ini. Dia yang ngerawat kebun saya. Dari awal sampai saat ini Bapak ini yang ngerawat. Oke, Wong. Tinggi rata-rata kurang lebih sudah 3 meter. Dari penanaman itu sudah sangat memprihatinkan. Bahkan banyak yang bilang bibit jelek kok ditanam mas gitu. Nah, ini akhirnya. Nah, alhamdulillah ini sudah 11 bulan. Nah, ini alhamdulillah bagus. Di sela-selanya kita tanamin apokat, Wong. Dia ada apokat, ada durian. Ya, mudah-mudahan berkembang dengan baik. Amin dan barokah semua. Pak niki nganu dicali mawon, Pak niki nganu marai rayap. Wah, rayap mungkin mah. Nek rangkas-rangkas rayap nek anu mboten masalah nek napa? Rumput nih lo, tanami rumput gajah nih apa ini? Rumput gajah nih lo. Nah, ini sendiri rada lambat pertumbuhannya. Kita lagi proses pemupukan dengan organik pupuk kandang yang sudah difermentasi. Boleh diikuti dengan yang minat dan yang mau ikutin cara saya ya silahkan. Ini sistem triple planting. Nah, boleh dilihat sendiri kebun saya seperti apa ya. Itu bagus-bagus, mantap. Ini di tempat yang rada teduh. Ini apa, pohon bambu. Jadi pertumbuhannya rada lambat. Tapi mudah-mudahan ngejar nanti. Thank you.
jeruk. Ya, bagus ya. Nah, itu bagus. Niku. Nggih. Boten cah berapa-apa niku. Niku rumput toh? Nen rumput. Rumput nggih boten apa-apa. Jadi enggak usah takut-takut ya, Om. Masih pupuknya kalau mau bagus selalu tiap hari siram. Yang boros dan yang mahal itu sebenarnya tenaga kerja. Jadi semua itu apa ya? We'll be right back.
sarankan pada teman-teman semua supaya nggak buang-buang uang dengan percuma. Jadi semua diperhitungkan dulu, karena sumber kehidupan di tanaman itu adalah air. Begitu juga manusia. Manusia juga butuh air gitu loh. Jadi semakin manusia kan semakin besar ya, itu membutuhkan air banyak juga, wong. Istilahnya seperti itu. Jadi dikira-kira sendiri, wong. Ya, itu saran saya. Kan udah sampean lihat sendiri perkembangannya seperti apa. Nah, ini apokat aligator. Bisa dilihat sendiri umur 1 tahun, umur 11 bulan ya. Jadi belum ada 1 tahun, tapi pertumbuhannya sudah sangat signifikan dan sangat istimewa. Dari tinggi kurang lebih 1,5 meter, 1,8 rata-rata, dan sekarang alhamdulillah. Oke, wong, jadi niat saya buka kebun percontohan supaya buat ikon. Ikon di sini, wong. Ya, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya, wong, supaya lebih bermanfaat lagi buat orang-orang. Ya, jadi caranya seperti itu. Saya cukup pakai pupuk organik selama ini. Oke, wong. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian Indonesia.